Nah sekarang kita lagi persiapan akan membuat mol mikroorganisme lokal atau dekomposer. Ada lagi yang menyebut aktivator, padahal bahannya itu-itu juga. Nah bahannya adalah, nah ini ada golok, ada kelapa, sorong, ada molases atau tetes tebu, ada ragi, ragi tape, terus ada yakul, air cucian beras, ada nenas, terus baskom, parut untuk membuat nanti membarut nenas, jeriken, dan ini untuk nanti air asi, karena di dalamnya ada tekanan supaya tidak jerikennya meledak. Lanjut ke praktek untuk membuat aktivator ini atau probiotik ini. Pertama, pisahkan nanas dengan kulitnya, lalu parut nanas. Nah, sekarang nanasnya dimasukkan ke jeriken, nggak perlu disaring, penting bisa masuk. Sok, kita ganti ya. Ini adalah cairan air beras sama molases, larutan molases atau tetes tebu. Nah, sama masukkan ke jeriken. Awas, hati-hati. Halo. Sokernya ada lobanya. Nah, ini dari kobal dari lade. Karena kurahkan itu lah, kurahkan itu ayam ngendap tu, malas ses nak, gulangan gulangan, kecap. So, asupkan ni. Oh, terus kelapa, cair nak. Kita menggunakan 2 butir, biar cepat. Selanjutnya yakul, tilu aja, tilu botol, bisa botol dari akaran ini nak, dua dari hiji ewang. Itu alo, us, tilu. Setelah itu ragi, tapi dia digeprek lah jangan ya, jang. Digeprek lah tuh bedok kita bubuk. Guys lah. So, bro. Langsung. Nah, setelah ini kita pakai air biasa. Nanti kita pakai air biasa langsung diisi penuh semua bahan yang ada di jeriken. Terima kasih.